Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah satu dari 39 kantor pertanahan yang berada di bawah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak bulan Maret tahun 2013, di bawah kepemimpinan Bapak Joko Susanto, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengalami banyak perubahan. Semangat yang kami usung saat ini adalah reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Hal tersebut muncul setelah kami melakukan identifikasi permasalahan yang ada di kantor ini. Kemudian merumuskan visi dan misi baru yang kami rasa lebih dapat menjelaskan tujuan utama dari keberadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ini. Visi baru yang diusung adalah menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai instansi yang turut berperan dalam menciptakan kemakmuran rakyat melalui kegiatan pelayanan, pengaturan, dan pengendalian pertanahan. Dalam upaya mewujudkan visi, dirumuskan 6 misi. Mewujudkan reformasi birokrasi dengan merubah mindset dan culture set pegawai dalam melayani masyarakat. Mewujudkan transparansi pelayanan publik dengan menyediakan media-media informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan melaksanakan tertib prosedur dan tertib administrasi pertanahan. Meningkatkan kemampuan dan keahlian pegawai dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Menjalin hubungan baik lintas sektor. Dan yang terakhir, melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan program-program pertanahan. Sebagai bentuk implementasi nyata dari visi dan misi baru, dicanangkan program pembangunan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan tata ruang kantor untuk mendukung produktivitas kerja dan transparansi pelayanan publik. Program kegiatan yang terbagi dalam 4 semester ini diantaranya mencakup perbaikan infrastruktur secara menyeluruh, penataan sistem jaringan komputer, pengaplikasian beragam program pengolahan data dan informasi secara online. Program ini telah disosialisasikan melalui sejumlah brosur dan media informasi. Meski baru memasuki semester kedua dari 4 semester program kerja, namun beberapa perubahan signifikan sudah tampak dan bisa dinikmati. Contohnya, loket pelayanan yang kini lebih representatif dengan memperhatikan unsur kenyamanan, kebersihan, kerapian, dan keamanan. Tersedia pula ruang tunggu, LCD TV, serta instrumen penunjang pelayanan lainnya. Salah satu instrumen wajib kantor pelayanan publik adalah ruang penerimaan tamu. Di sini tamu diterima oleh pejabat eselon 3 dan 4. Prosedur penerimaan tamu sesuai dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ruang kerja pun tak luput dari penataan ulang. Tujuannya untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif guna meningkatkan produktivitas karyawan. Perubahan tata ruang juga mencakup ruang pengarahan teknis dan ruang arsip. Seiring tuntutan pengelolaan dan aksesibilitas data yang cepat dan akurat, kantor pertanahan melakukan peremajaan perangkat komputer dan jaringannya. Sistem informasi berbasis teknologi informasi pun dibangun demi mendukung sistem yang sudah ada. Mengusung semangat transparansi pelayanan publik, telah disediakan media informasi yang dapat diakses masyarakat luas. Melalui media online, masyarakat bisa memantau apakah akta yang dikeluarkan sama dengan akta yang mereka daftarkan. Hal itu menghapus peluang kecurangan, apalagi pemalsuan akta. Salah satu aplikasinya adalah program pengendalian dan pelaporan akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT secara online.
konversi teknologi sistem informasi tak semerta-merta menghapus sistem konvensional yang ada, seperti papan pengumuman dan kartu kendali berkas. Selain berhubungan dengan standar prosedural, hal ini untuk menghindari kebingungan masyarakat dan membantu mereka beradaptasi dengan perubahan yang ada. Sebagai lembaga pemerintah, faktor pelayanan juga penting bagi kantor pertanahan. Demi meningkatkan kualitas pelayanannya, kantor pertanahan melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengubah mindset dan culture set karyawan dalam melayani masyarakat. Kegiatan tersebut terbukti mampu meningkatkan animo pendaftaran masyarakat. Di samping itu, peningkatan juga tampak pada grafik produk surat utuh. Nilai hak tanggungan yang dicapai kantor pertanahan Kabupaten Jember juga menorehkan angka fantastis. Keberadaan teknologi yang memadai mendukung upaya peningkatan ketertiban karyawan. Seperti penggunaan absen sidik jari dan pemasangan CCTV di beberapa titik vital kantor. Informasi hasil rekam gambar CCTV dapat diakses langsung dari ruang kendali yang terletak di ruang kepala kantor. Saat berada di luar kantor pun, kegiatan pemantauan kinerja pelayanan masyarakat tetap dapat diakses kepala kantor karena menggunakan teknologi online. Kerja keras segenap karyawan tercermin pada grafik peningkatan kegiatan pengumuman dan kinerja karyawan kantor pertanahan Kabupaten Jember berikut. Semangat perubahan tak membuat kantor pertanahan Kabupaten Jember hanya fokus pada masalah internal, tapi juga membangun hubungan baik dengan kantor pertanahan lain dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama tentang pengelolaan pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah mencantumkan reformasi birokrasi dan transparansi pelayanan publik sebagai misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi kantor pertanahan sebagai instansi yang turut berperan dalam menciptakan kemakmuran rakyat melalui kegiatan pelayanan, pengaturan, dan pengendalian pertanahan. Saya pikir sudah tepat apa yang diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Saya minta untuk tetap dilanjutkan, manfaatkan semua potensi yang ada, dan kami akan terus melakukan supervisi agar ke depan kualitas pelayanan kita akan semakin lebih baik. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember akan terus berjuang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Berjuang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan akhirnya mampu memberikan hasil terbaik bagi semua pihak.